Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4 sejarah. Hari ini lagi ada di Museum Metata. Nama saya Faiha Aska Zahira. Nama saya Filza Marani Laude. Nama saya Dery Syakal Zaman. Kami dari kelas 1143. Kalian mau tahu nggak sejarah dari Museum Metata ini? Mau kan pasti ya? Ya udah, jadi ikutin kita ya. Itu batu pertama yang diletakkan di museum ini pada tahun 14 November 1993. Sedangkan diresmikannya museum ini itu tanggal 18 Desember 1995 yang dilakukan oleh Bapak Presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kenapa museum ini itu malah dibuatnya di Bogor. Kenapa? Itu gara-gara ini tuh tempat pertama adanya pelatihan peta. Jadi ya, terus habis itu buat selanjutnya, yuk kita masuk ke dalam aja yuk. Jadi, kalian pasti pengen tahu kan tujuan dari bangun museum ini itu apa? Tujuannya dibangunnya museum ini adalah untuk menghargai para jasa para tentara peta yang pernah berjuang di sini. Karena waktu itu kita masih dalam kolonialisme Jepang. Museum ini juga didirikan di Bogor untuk memberikan gambaran tentang cara kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Tapi gue mau nambahin nih, ada yang kurang dari lo. Apa tuh kira-kira? Jadi gue mau nambahin tujuan dari dibentuknya peta. Jadi kalau untuk Jepang, sebenarnya itu tuh untuk melawan sekutu. Sedangkan nih, bagi Indonesia itu tuh untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Gitu, Ca. Oh, gitu. Buat selanjutnya kita jelasin yang di dalam aja yuk. Yuk. You guys, ayo. Oke, guys. Jadi kita mau masuk. Masuknya lewat sini ya. Ayo. Sini. Ini senjata beneran gak sih? Ya iya lah. Iya. Sampai digembok lah, Sa. Kalau gak digembok udah gue yang ngeri. Lemah. Kalian kok bisa lagi film-film mau ngasih dari itu atau yang ini? Wah, aku sih yang okay, ini. Apa ini? Aku sih yang ini ya. Kalian yang mas mana gitu. Nah, gue ini pernah ada yang megang. Pengunjung dilarang menyentuh koleksi senjata. Oke. Okay. Ah, mau guys, kalian mau sendiri? Meriam, tampil. Pengen coba nembak ya, kerja mati. Jadi kayak inget game aja. Aduh, itu buat apa? Kayak begituan. Itu yang itu. Ini apaan? Replika tanduk panglima besar Sudirman. Sumpah. Ini yang waktu itu dia... Itu jadi Sudirman di tanduk gitu. Ya, itu yang waktu itu dia sakit bukan? Di sini udah di dalam museum katanya. Dan ada 14 diorama di sini yang menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terus juga ada kayak benda-benda bersejarah lainnya juga. Dan bakal dijelaskan oleh Silda di sini. Hai, kita lihat beberapa. Yuk! Jadi guys, pertama-tama kita akan melihat tokoh dalam pendiriannya peta. Mereka sedang berdiskusi. Di sini ada Ir Soekarno, ada Muhatta, sama Ki Hajar Dewantara. Jadi peta itu didirikan pada tahun 1943. Coba lihat sini deh. Ini ada pemilihan panglima besar tentara keamanan rakyat. Oh, jadi dulu nih kayak mereka lagi milih panglimanya, cocok siapa ini, siapa ya? Baca aja aturan di tulisannya. Oh, coba. Cari. Adanya tanggalnya, ini tanggalnya itu 12 November 1945. Ini? Iya. Coba kita lihat diorama yang lain. Ini setelah kemerdekaan. Iya, itu setelah kemerdekaan. Ini yang sebelumnya nih. Beberapa hari sebelumnya, 15 deh. Oh, iya. Ini setelah kemerdekaan juga. Oh. Desember kan. Ini lahirnya hari infanteri. Wah. Oke guys, jadi kita bisa lihat diorama di sini. Ini tuh kegiatan mentransformasikan para pemuda-pemuda dari seluruh lapisan masyarakat.
agar mereka tuh jadi tambah kuat seperti kayak prajurit-prajurit yang sekarang. Nah, ini tuh mereka tuh berasal dari suku Jawa, suku Madura, dan juga suku Bali. Mereka tuh dimulai dari dicukur rambutnya, terus diganti seragam-seragamnya. Ini tuh dilakukan di daerah asrama Daidan atau batalion yang disebut batalion itu sendiri. Ya, jadi di diorama ini kita bisa melihat beberapa tentara peta Indonesia memberontak melawan tentara-tentara Jepang. Pemberontakan ini itu dipimpin oleh Suprijadi di Blitar pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Nah, di sini itu kita banyak membunuh tentara Jepang dan juga berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya beberapa bulan dan minggu setelah itu kita sekitar 68 orang yang memberontak ini berhasil ditangkap. 8 orangnya itu dihukum mati dan 2 orangnya dibebaskan. Yang lainnya ditahan. Aku jadi duta shampoo lain. Yang ini itu BKR Malang merintis. Merintis Matra. Mereka ngeliat apa ya? Ketibetan. Kayak orang yang ini gitu, Oktober 1945. Apa? Oktober 1945. Ayo, gimana kan nih nanti di sini? Malang merintis Matra Kedir Gan. Oh ini ya. Dalam pembentukan kekuatan bersenjata Indonesia. Selanjutnya. Next. Ini ada sebelumnya peristiwa serbuan Musya Butai Kota Baru. Pasukan Badan Keamanan Rakyat. Gedung. Jadi di diorama kedua ini ada kegiatan pelatihan kemiliteran di pusat lembaga pendidikan perwira peta pada tahun 1943. Di sini calon-calon prajurit peta dilatih dalam 3 bidang kemiliteran. Ada bidang mental, fisik, dan bidang teknologi. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini sebenarnya penampakan dari museum ini, museum peta. Tapi pada tahun 1943 dipakai untuk pelatihan seperti ini. Oh, ini rapat raksasa 19 September 1945 di lapangan Ikada. Ini Jakarta guys, Jakarta dulu nih. Soalnya kemerdekaan adalah lapangan Jakarta. Jadi ini kayak mereka tuh ada rapat raksasa. Presiden Republik Indonesia Bung Karno lagi berpidato di hadapan rakyat. Sorry karena itu detail banget. Iya kan? Terus yang ini. Kalian tunggu bentar. Kalian sadar enggak sih dari tadi kita event-eventnya mundur? Iya, tapi enggak apa-apa. Karena kita itunya dari Karena kita tahu kalau misalnya kita tuh pengen lihat dulu hasilnya kayak gimana, tapi kita juga mau lihat ke sebelumnya. Oh, iya. Kan kita plotnya, iya, plotnya mundur. Sekarang ini diorama terakhir yang ada di display room 2. Itu rambutnya asli enggak sih? Kayaknya enggak deh. Sapu hijau. Selalu soalnya dikepang gitu. Proklamasi guys, kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa yang tadi, jadi rumah. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa tadi kita tuh udah merdeka dulu. Tapi mungkin kita belum mendapatkan absolut kemerdekaan, makanya masih ada peristiwa-peristiwa. Ini itu enggak sih di rumah Soekarno? Oke guys, jadi sekian dari kelompok kami. Maaf banget kita gak bisa nunjukin kalian semua barang-barangnya dan juga hal-hal sejarahnya karena kita juga gak bisa lama-lama di sini. Tapi nanti kita bakal kasih kalian cuplikan video-video yang dimana kita bakal nunjukin kalian apa aja sih kayak benda-benda lain yang tadi kita gak tunjukin. Ya kan guys? Yuk tutup yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oh, sertifikat sertifikat museumnya. Ya udah deh, tunggu pengin baca itu. Gelar suara putra bangsa. Coba. Enggak. Enggak mau. Kalau mau ayo. Coba kalah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Ulang. Kita zoom mukanya acak. Acak-acak. Ya, kalian kayak enggak masuk. Enggak kalian. Ya jadi guys, jadi kompeten. Cerita pada waktu itu ada tiga bidang. Oh.